Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Rancaikek Baru di pintu selatan, teman-teman. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa melayani penumpang nih, teman-teman. Udah bisa digunakan ya. Nah, cuman stasiun selatan ini digunakan hanya untuk pembelian tiket yang ke Cicalengka. Jadi yang ke arah Bandung, ke Kira Condong sana, masih di stasiun utara. Mungkin karena keretanya ya, yang dari Cicalengka itu di sebelah, masuknya di sebelah apa? Sebelah utara, di jalur empatan lah. Nah, kalau yang ke Cicalengka itu di jalur satu. Nah, ini sudah dibuka, teman-teman. Kalau nggak salah kemarin ini. Nanti saya coba beli tiket ya ke dalam. Wow, lihat ini, teman-teman. Akhirnya ya. Kurang lebih 2 tahun lah. Ya, waktu itu bulan Februari pembongkarannya ini. Stasiun selatan yang lama kan ya, sekarang dibuka lagi Februari 2023 ini ya, 2 tahunan lah. Untuk itu tetap terus videonya sampai selesai. Nah, ini pintu masuknya di sini ya, di Perumahan Kencana. Jadi itu belum bisa, teman-teman, masih pembangunan ya. Nah, ini juga trotoar atau paving block sudah dipasang di sini. Lihat. Dan ini ada kereta, teman-teman. Ih, mantap ya. Yang di sananya luas, nantinya bakalan ada toko-toko ya buat jajan atau oleh-oleh. Katanya juga bakalan ada Hokben. Mantap ya, CFC, mungkin roti O kayak gitu. Ada ornamen kujang. Ini dari tadi saya mau ke sini, cuman hujan ya. Ini baru reda hujannya. Masih hujan sih, tapi ya masih bisa lah. Tuh, udah ada penumpang ya, teman-teman. Mantap, euy. Dan parkiran juga masih belum ada ya, teman-teman. Parkiran masih di utara. Di sini masih belum ya. Tuh, karena di depannya itu, di depannya belum apa, belum beres. Nah, ini ada lokal Cicalengka nih, masuk ke jalur satu, makanya pembelian tiket di sini baru bisa jalur satu ke Cicalengka. Nah, itu keretanya masih sepi, teman-teman, karena baru ya. Ah, penumpang mungkin masih belum tahu. Mantap ini, teman-teman. Nah, ini ada ruangan bagus nih, kursinya nih. Ini buat kepala stasiun atau buat tamu, kurang tahu juga ya. Mantap, teman-teman. Keren ini. Kita lihat dulu ke sebelah timur. Oh ya, ini buat yang kekurangan atau difabel, ini sangat bisa ya. Karena lihat, ini masuknya ada tanjakan lah ya, bukan tangga, jadinya tuh bisa roda ke sini. Bagus ini, dan ada eskalator juga. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini masih luas ya. Kayaknya ini nggak terlalu penting, jadi dibangunnya belakangan, teman-teman. Mantap sekali ya, akhirnya. Ini kalau malam bagus ini. Kita intip ke dalam. Oh, keluarnya ke sini. Tuh ya, ini enggak
pakai tangga di sini. Oh, keren eh. Nah, ini nampak dalamnya, teman-teman. Nah, kita lihat ke sana tuh ya. Itu ada tangganya juga. Lihat. Sangat megah kan? Wow. Ornamen bata merah kayak gini ya, bagus. Nah, itu eskalator, teman-teman. Dari sana ya aksesnya. Wah, mantap. Nah, ini menaranya, teman-teman tuh. Ini sini loket. Mantap, euy. Akhirnya. Oh, penumpang banyak yang turun di sini. Senang saya, euy. Nah, ini di sebelah baratnya. Ini ruangan yang saya maksud tadi, ini sangat mewah ruangannya. Ada petugasnya. Gak berani, takut gak sopan ya. Ini ruang apa ini? Nah, ini loketnya ya. Seperti biasa harus sama KTP, teman-teman. Kak, makasih, Kak. Saya masuk cuman mau review doang, teman-teman. Nah. Kita lihat dulu. Ini ada apa aja? Ini mungkin ruang buat para petugas ya. Ini tangganya masih belum bisa digunakan kayaknya. Dan ini sebelah timurnya, teman-teman. Biasanya mana ya? Oh, ini mungkin ya. Nah, buat pria. Buat wanita mungkin. Belum jelas eh. Wah, mantap. Nah, ini eskalatornya, teman-teman. Keren, uy. Keren ya, teman-teman. Ke atas gak boleh kayaknya, masih belum bisa. Dan masih kotor. Mungkin lama ya, karena ini kan area proyek. Banyak debu, mungkin kena ini ya. Tapi baru tuh ya, masih ada plastik-plastiknya. Dan kita lihat toiletnya, ini buat pria bukan ya? Iya kayaknya. Ya betul, ini buat pria, ada urinoirnya juga. Keren, lihat ini keramiknya, teman-teman. Nah, ini toiletnya, ini banyak wastafel. Wih, mantap. Ini yang kurang kaca ya. Ini yang kurang kaca doang, teman-teman. Keren, keren. Biasanya aja kayak gini, teman-teman. Oh, udah nyala, mantap. Kita rekam dulu nih, berangkat. Cialengka sama yang ke Padalarang sama-sama berangkat. Satu lengkap. Nah, berangkat dua-duanya. Wah, mantap ya di sini. Duduk dulu. Ini kursinya baru dikit, teman-teman. Baru ada dua bangku kayak gini. Nah, bisa kelihatan pintu selatan sekarang ya. Akhirnya bisa nongkrong di sini. Ini sedang pembuatan
itunya apa, peron lagi, karena itu kemarin jadi jalan ya buat naik turun penumpang. Nah sekarang udah dicor tuh, lagi dicor. Dan ini buat cek hybridnya teman-teman. Tuh kan, bener tangganya manual ya. Tuh, itu ada rangkanya. Sini belum ada nih, atau mungkin itu aja. Pasti dua ya kayaknya. Itu udah ada atapnya juga tuh. Nah mantap teman-teman, ini rangku PKA-nya. Ada bacaan selain petugas dilarang masuk ya, jadi saya cuma di sini aja. Ih ada si Meng. Udah peronnya luas sekarang, gak kalah sama Kroya ya. Keren, mantap. Dan ini teman-teman depan saya itu buat lift ya. Ada lift juga ternyata. Buat di Pabel mungkin ya. Ada lift juga. Jadi menaranya itu lift ya. Keren, wih. Sky hybrid masih belum ada perubahan, cuma di seberang saja ya. Itu udah ada dinding-dingnya. Mirip sama ini nih. Wah, keren. Kita ke sebelah timur. Bisa digunakan meskipun ya belum 100%, tapi udah bisa digunakan, syukurlah ya. Nah pintu keluarnya ke sini teman-teman, jadi buat yang mau keluar stasiun lewat stasiun baru atau stasiun selatan, nah ke sini keluarnya. Masih banyak material bangunannya teman-teman. Saya keluar lagi nih teman-teman karena lihat cuacanya mendung lagi ya. Kita udah lohor juga. Masih ada plastiknya kayak gitu ya. Ih keren ya teman-teman, ini tolong dijaga ya buat warga Ranca Ekek stasiun barunya. Asli ini sayang ya kalau sampai tidak dijaga sama penumpangnya juga. Mantap. Ya teman-teman, mungkin segitu saja ya videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Ini udah adan juga. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.